Assalamualaikum, nama saya Hikmat Ridho Yusuf. Di sini saya ingin ingin menjelaskan cara menginstal aplikasi atau software ArcGIS untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografi. Yang pertama-tama kita lakukan adalah menginstal program ArcGIS Desktop 108. Kita buka aplikasinya, lalu kita klik next. Ini biarkan default saja, lalu kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah itu kita jangan lupa ini harus tercentang ya, lalu kita klik close, lalu kita klik yes. Setelah itu next, kita setujui master agreement-nya, lalu kita klik next. Ini adalah pilihan untuk memilih antara custom atau complete pada setup type-nya. Lalu kita klik next. Tugas install program. Finish. Lalu kita klik OK. Lalu OK. Dan selesai.